Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dalam Indra Syah Putra Channel, oke. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berjalan-jalan ke Port Klang. Tapi sebelum ikut jalan-jalan saya, oke, like dan tekan subscribe, oke. Jadi untuk itu saya akan membawa teman-teman untuk melihat Port Klang itu, tepatnya di pelabuhan ya, bagaimana itu melihat apa kapal-kapal, kita lihat kapal-kapal gitu, ada kapal, perahu-perahu kecil, perahu-perahu untuk pelancong gitu ya. Jadi mari kita ikuti terus jalan-jalan kita hari ini ke Port Klang. Oke kawan-kawan, saya bukan ajak kawan-kawan semua, teman-teman semua dengan menaiki mobil, apalagi sejenis travel, mobil pribadi atau apa gitu lah. Saya tidak bawa teman-teman jalan-jalan dengan menggunakan itu, oke? Oh, jadi jalan kaki? Oh, bukan. Tapi saya akan ajak teman jalan-jalan dengan menggunakan truk. Sebab saya tidak tidak mempunyai SIM ya, SIM untuk truk ini. Jadi saya akan menunggu satu orang sopir ya. Oke, sekarang abang sopir sudah ada ya. Lanjutkan lagi perjalanan. Mari. Oke, sekarang kita berada di Sahalam. Kita sebentar lagi akan menjumpai pintu tol untuk ke Port Klang. Oke, ini sekarang kita sudah di Plaza Tol. Plaza Tol menuju Port Klang. Oke, dan sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan. Mari terus ikuti. Oke, kawan-kawan, sekarang kita berada di Port Klang, oke? Tapi kita belum masuk lagi pelabuhan, kita masih berada di Port Klang, bandar Port Klang. Tunggu sebentar lagi ya, ikuti terus jalan-jalan saya ke Port Klang, mau lihat kapal-kapal, oke? Saudara-saudaraku, sekarang saya tepati janji. Kita sudah sampai Port Klang dan tepatnya di pelabuhan Port Klang. Untuk pelancong-pelancong mana-mana yang mau menyewa ini apa, feri-feri kecil ini, inilah dia. Inilah dia tempatnya di pelabuhan Port Klang. Lihat. Kalau satu keluarga bolehlah pakai ini ya. Kan. Kalau satu keluarga boleh pakai ini. Tengok semuanya. Tengok. Jadi siapa-siapa yang pernah datang ke sini pasti tahu tempatnya. Ini pelabuhan Port Klang. Oke, itu ada perahu-perahu kecil, ada perahu nelayan juga. Inilah pelabuhan Port Klang yang saya janjikan dan saya sudah sampai untuk mempersembahkannya kepada kawan-kawan semuanya di seluruh dunia. Oke, di seluruh dunia, lihat cantik-cantiknya perahu-perahu di sini ya.
yang pelancong-pelancong dari luar sewa pakai berlayar ke laut, mancing ke laut. Nah, inilah dia. Inilah dia, sekarang kita sudah sampai. Sengaja menampilkan untuk teman-teman di seluruh dunia supaya bisa melihat. Inilah dia ya, tempat suasana pelabuhan untuk menyewa-nyewa kapal di Port Klang. Oke, sekarang sudah, sekarang karena angin kuat ya, angin kuat, jadi mungkin kapal nih dia tak ada orang yang sewa, melancongin sewa kan gitu kan, sewa angin kuat. Tapi nanti di bulan-bulan 8 ini udah tak ada lagi, kosong lah nih. Apalagi ini sekarang COVID. Nah, orang tak keluar. Jadi pelancong-pelancong dari negara luar tak boleh masuk. Nah, jadi dia bertambat, sandar aja lah dia dekat pelabuhan nih. Nah, oke. Oke, teman-teman gua. Jadi itu sajalah yang boleh saya tampilkan pada teman-temanku sekalian. Mana-mana yang belum pernah datang ke sini, inilah keadaannya sekarang di Port Klang dengan segala keindahannya. Oke, okay. Teman-temanku sekalian, itulah tadi yang mana saya harus menepati janji karena saya memang harus menampilkan ini gitu ya. Jadi inilah dia situasinya dan saya sudah menyampaikannya. Jadi kepada teman-teman sekalian, jangan lupa ikuti terus saya, caranya klik subscribe dan tekan like-nya supaya kita bisa dapat terus menemukan informasi terbaru dari saya. Oke, wassalam.